Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri memusnahkan jutaan butir dan bahan obat terlarang yang sangat berbahaya. Pemusnahan berlangsung di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain memusnahkan obat ilegal yang dianggap membahayakan warga, polisi juga berhasil mengamankan 25 orang yang memiliki peran masing-masing. Beberapa jenis obat ilegal yang dimusnahkan seperti pil Hekmir, Trihek, DMP, Double L, dan lainnya. Selain mengamankan pil berbahaya, petugas juga menghancurkan 846 ribu kilogram bahan pembuat pil berbahaya. Pemusnahan dilakukan lantaran petugas telah membongkar pabrik pembuatan pil yang berada di kota Yogyakarta pada bulan September lalu. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mesin penghancur obat. Rp48.188.000 butir. Saya ulangi, dari dua TKP yang kami ungkap atas kerjasama dengan Polda Jogja dan instansi terkait yang ada di Yogyakarta, kami berhasil mengamankan 48.188 butir dan dalam bentuk obat jadi dan 8.465 kilogram dalam bentuk bahan baku. Yang diantaranya tidak saya sebutkan karena cukup banyak. Pelaku diancam pasal penyalahgunaan obat terlarang hingga mengedarkan barang berbahaya dan terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Dari Yogyakarta, Prabowo Aji melaporkan.